Salah satu dari karya terbaik Siti Rosmiza iaitu Jangan Menangis Cinta akan ditayangkan di Astro Ria bermula bulan Mac ini. Drama berdasarkan daripada adaptasi novel Jangan Menangis Cinta karya Siti Rosmiza yang diterajui oleh Remy Ishak dan Amira Rosli akan mengisi slot megadrama Astro Ria. Yang ditulis oleh Wan Mahani Wan Hassan telah diarahkan oleh Raja Mukris. Penerbit Siti Rosmiza Semail dan Mazlan Zainul Abidin. Syarikat penerbitan SR1 Sendirian Berhad. Drama ini akan bersiaran pada 21 Mac 2022 sebanyak 40 episod kesemuanya. Berikut adalah sinopsis drama Jangan Menangis Cinta. Riana, lakonan Amira Rosli adalah seorang gadis dari keluarga yang sederhana. Dia adalah seorang pelajar yang bijak dan sedang menuntut di universiti tempatan. Pertemuan tanpa diduga dengan Zafran Zahim, lakonan Remy Ishak telah menghuru-harakan hidupnya. Pertemuan tanpa sengaja dengan abangnya, Haris makin mendekatkan Riana dengan musuh utamanya. Takdir Tuhan tiada siapa mampu menghalang. Riana bertemu jodoh dengan Zafran. Tetapi dia tidak bahagia. Riana bukan saja makan hati dengan sikap suaminya tetapi juga dengan emak mertua yang begitu membencinya. Dalam Riana mengharungi dugaan hidupnya. Allah menyemaikan kasih di dalam hati suaminya. Zafran akhirnya jatuh cinta dengan isterinya. Namun, bahagia seketika cuma. Dugaan datang melanda. Cinta Ariana pengikat kasih mereka lahir tidak sempurna. Riana reda tetapi Zafran tidak boleh menerima. Cinta dihina, dicemooh, dibenci oleh bapa kandungnya sendiri sehinggakan nak memegangnya pun terasa jijik. Luluh hati Riana melihat nasib anaknya, demi cinta, Riana sanggup berkorban apa saja. Antara pelakon yang menjayakan watak-watak di dalam drama ini adalah terdiri daripada Remy Ishak sebagai Zafran, Amira Rosli sebagai Riana, Halim Radzi sebagai Haris, Rita Nadira sebagai Dina, Kati Azian sebagai Puan Sabrina, Fadilah Mansor sebagai Datin Seri Raziah, Kufrida sebagai Puan Seri Latifah, Rahim Jailani sebagai Datuk Seri Jaafar, Atilia Harun sebagai Amirah, Hilal Azman sebagai Pak Nordin, Adik Sharifah Fatimah Hora sebagai Cinta Ariana, Idzam Ismail sebagai Zulkifli, Wans Ahmad sebagai Hafiz, Fiza Thomas sebagai Mawar, Amanda Amri sebagai Nabilah dan juga Kia Proper sebagai Mak Yang. Lagu tema pula Jangan Menangis Cinta yang dinyanyikan oleh Idayu dan Selamat Tinggal Cinta yang dinyanyikan oleh penyanyi baru Sharfa. Sinopsis novel Jangan Menangis Cinta pula adalah seperti berikut. Novel Jangan Menangis Cinta mengisahkan tentang ketabahan Riana membesarkan seorang anak cacat bernama Cinta Ariana. Walau dicerca, Riana tetap kuat membesarkan Cinta. Bukan sahaja disingkir oleh keluarga mertua, lebih parah dibuang emak kandungnya sendiri dan juga dibenci oleh suami sendiri gara-gara anak yang tidak sempurna. Apakah kesudahan hidup Riana? Adakah Riana akan kekal bersama Zafran atau akan muncul Haris, cinta pertamanya yang akan menyelamatkan suasana atau Zul yang akan membantunya? Cepat dapatkan novel ini untuk tahu kesudahannya. Nantikan drama Jangan Menangis Cinta adaptasi novel karya Agong Siti Rosmiza yang diarahkan oleh pengarah hebat Raja Mukris bermula 21 Mac ini setiap Isnin hingga Khamis pada jam 10 malam di slot megadrama Astro Ria atau Astro Go dan Ultra Box. Selamat menonton! Jangan lupa support channel ini dan untuk tidak terlepas video-video terbaru, anda dialu-alukan untuk subscribe channel ini dan klik sekali tombol loceng untuk mendapatkan notification terkini terus kepada anda.
Jika anda sukakan video ini, sila like, komen dan share. Terima kasih kerana mengikuti di channel ini.